Masih dari Bogor, saudara, bakal calon presiden koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan ini bersilaturahmi dengan Serikat Buruh. Serikat Buruh berharap jika Anies menjadi presiden bisa mengabulkan aspirasi mereka. Pertemuan Anies dan perwakilan 14 Serikat Buruh dilangsungkan di Kabupaten Bogor pada Rabu sore. Masing-masing perwakilan buruh ini menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Anies dan juga berharap jika Anies kelak terpilih menjadi presiden, maka aspirasi yang disampaikan dapat dikabulkan. Salah satunya meninjau ulang Undang-Undang Cipta Kerja. Supaya dua-duanya